Gitu. Itu sebenarnya menurut saya itu kesengajaan yang disistematikakan oleh mungkin manajemennya atau seperti apa Nah, yang efeknya sekarang, Pak. ini ya, Kang, strategi itu satu hal. Ya. Jadi orang boleh bikin brand strategi, brand positioning, boleh Ya. bikin brand personality yang hebat, Betul, tapi betul. ketika ketika implementasinya tidak betul, percuma. Betul, Jadi betul, persis. orang mengatur, membuat strategi itu harus tahu nanti strategic implementation-nya sudah dirancang. Jangan Dan jangka sampai panjang. Strateginya begini terus ngebrief sutradara. Lah Wah. sutradaranya punya punya ekspresi lain dia. Jadi akhirnya nggak nyambung antara strategi sama implementasi. Makanya Persis, Pak. kenapa kenapa dalam banyak pekerjaan saya terlibat dari mulai ketemu klien, ngatur strategi, menemukan keywords, key sound, key visual, kemudian sampai jingle, sampai penyutradaraan. Jadi bukannya maruk gitu ya, bukannya maruk gitu, tapi itu satu proses yang nggak bisa diputus ini. Satu Betul, proses betul. ini karena kekuatannya itu pada proses. Jadi Persis, Pak. banyak orang yang mengira bahwa sutradara yang bagus itu yang bisa bikin gambar bagus, gambar Ah, itu ya. cakep. Nah, gambar cakep tapi tidak nyambung, ah, percuma. Gitu. Itu pentingnya Wah, konsep ya. saya ditelanjangi sama Kang Asep nih. Pak, saat-saat mungkin kita bikin momen yang namanya brand and brain, Pak. Ya. Ya, makanya kalau saya pernah berdebat sama beberapa teman tentang brand hack sama brain hack. Menurut saya sama itu. Brand Betul, hack betul. sama brain hack itu sama. Bagaimana kita meng-crack otak memasukkan brand kita ke dalam evoke list gitu. Apalagi masuk ke dalam top of mind. Wah, selesai. Nah, Wah. ini Itu ilmu mahal, Pak Vito. nah, kalau udah sampai tingkat itu, Mas, Iya, Kang, iya. udah sampai tingkat itu, mau krisis, mau chaos, mau apa, yang diborong Indomie. Persis, persis, Pak. Itu udah nyatu itu dari perilaku itu. Betul, Ya, betul. kejahatan hipnosis. Kang, udah jam, Oke, ya. Ini banyak yang udah nungguin nih mau dihipnosis nih. baik, baik, Gimana baik, Pak. teman-teman? Mau mulai sekarang atau mau ngobrol terus nih tentang cracking the brain? Ya. Oke, baik kalau gitu sekarang saya serahkan kepada Kang Asep untuk memandu kita masuk ke hipnosis massal. Baik, Pak. Baik. Ya, baik. Oh, masih ada waktu. Tadi tidak terasa tiba-tiba sudah 30 menit aja ya, Pak ya. Iya, betul. Benar. Padahal rencananya sejak dibuka kita langsung hipnoterapi ya, Pak ya. Oke. Memang sangat menarik, teman-teman, apalagi memadukan antara brain, otak dengan brain, sesuatu yang berhubungan dengan dua-duanya adalah elemen yang bisa mengubah pola hidup Ya. kita sebenarnya, pola hidup audiens. Jadi di satu sisi kita nikmati, di satu sisi yang lain kita harus waspada ya. Kita harus waspada. Waspada dalam arti positif. Karena sesungguhnya kayak kreator seperti Pak Bi, saya, itu tujuannya adalah menginformasikan aspek positif dari brand kita, bukan sesuatu yang negatif sebenarnya ya. Ya. Tapi tentunya keilmuan seperti ini harus di dasari oleh motivasi niat baik ya Pak ya. Jadi Ya, tidak betul. di dalam diselewengkan dengan sesuatu yang negatif gitu. Baik teman-teman, seperti yang kemarin, barangkali ada teman-teman juga yang lain yang belum join pada minggu lalu. Kita pastinya akan sesuai dengan tema Pak Bi ya, keluar dari fear zone ya Pak. Kira-kira. Jadi tema saat ini adalah kita rilis negatif emotion kita, kita rilis ketakutan kita rilis kekhawatiran dalam diri kita. Caranya gimana kan? Caranya dengan
kita memasukkan sugesti diri yang dalam konteks ini saya yang pandu, sugesti kita masukkan, kita install, kita program di frekuensi yang tadi saya sebutkan, kira-kira frekuensi alpha sampai theta. Jadi nanti teman-teman akan mengalami fenomena yang berbeda, akan mengalami kondisi kedalaman yang berbeda, yaitu alpha sampai ke theta, gitu, sampai ke theta, tergantung level sugestivitas teman-teman sendiri. Tapi di level manapun, insya Allah semua baik adanya, semua bisa kita install. Jadi saat ini sugesti yang akan saya pandu adalah releasing negative emotion, ketakutan, kekhawatiran, ya Pak ya? Ya. Kemudian yang basic, yang seperti kemarin kita install juga kita tetap masukkan di sini sebagai minimum requirement kita, yaitu sugesti meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya Pak ya, karena konteksnya saat ini COVID-19. Ya. Baik, teman-teman, saya persilakan teman-teman untuk memposisikan diri dalam posisi yang paling nyaman, paling aman. Teman-teman yang ada di area publik, di area umum yang kurang aman, sebaiknya mengamati saja gitu ya. Jadi silakan duduk atau gimana Pak? Nanti dompet hilang. Sebenarnya tetap aware sih Pak, sebenarnya kita hanya hanya nanti orang-orang di sekeliling kita aneh, ini kenapa ini? Iya, silakan berbaring, ambil posisi yang paling nyaman atau duduk yang paling tenang. Sementara teman-teman mengambil posisi yang paling nyaman, silakan atur napas dan saya akan persiapkan musik seperti yang saya janjikan kemarin. Baik. Di momen yang sangat baik ini, oke, tadi sempat blank, sekarang sudah muncul lagi visualnya. Di momen yang sangat baik ini, silakan teman-teman persiapkan diri untuk mengistirahatkan fisik dan mental sejenak. Lalu kita menginstal program baik dalam diri kita setelah kita berkomunikasi dengan bagian-bagian tubuh kita. Saat ini saya akan pandu bagaimana kita merilis negative emotion, merilis kekhawatiran, merilis ketakutan, melepaskan rasa gundah, sehingga kita berada di momen yang sangat nyaman. Dan pada saat kita berada di momen yang sangat nyaman serta rileks, secara otomatis tubuh kita memproduksi zat endorfin yang sangat baik untuk sistem kekebalan tubuh kita. Baik. Silakan tarik napas yang dalam lewat hidung mulai sekarang. Satu, dua, tiga, tahan di atas kepala, hembuskan lewat mulut pelan tapi pasti. Lepaskan semua perasaan beban, semua perasaan ketakutan, merasa kekhawatiran. Bagus. Tarik lagi napas yang dalam lewat hidung. 3, 2, 1, tahan di atas kepala, hembuskan lewat mulut, izinkan diri menyebarkan rasa rileks dari atas kepala hingga ujung kaki. Bagus, bagus. Sekarang, sekali lagi, tarik napas yang dalam lewat hidung, biarkan oksigen memenuhi paru-paru Anda yang sangat sehat dan nyaman, tahan di atas kepala, hembuskan lewat mulut, dan sadari rasa rileks berdebar dari atas kepala hingga ujung kaki. Bagus. Sekarang silakan atur napas, tarikan dan hembusannya, membuat diri Anda semakin nyaman, semakin rileks, jauh lebih nyaman lagi dan jauh lebih rileks lagi.
atur nafas yang sangat nyaman, yang sangat ritmik. Dan setiap tarikan serta hembusan nafas Anda mengirimkan rasa rileks dari atas kepala hingga ujung kaki Anda. Bagus. Bagus. Sekarang dalam keadaan sangat rileks, fokuskan pikiran Anda di kepala Anda. Izinkan sejenak kepala Anda untuk istirahat. Rasakan, bayangkan, imajinasikan otot di sekitar kepala Anda begitu longgar, begitu rileks, begitu nyaman, begitu tenang. Rasakan kulit di sekitar kepala Anda begitu lepas, lemas. 3, rileks. 2, semakin rileks. 1, 100 kali lipat. Lebih rileks dari sebelumnya. Bagus? Lalu sebarkan rasa rileks dari atas kepala ke wajah Anda. Rasakan seperti air merambat. Rasa rileks menebar di area wajah Anda. Rasakan otot di sekitar wajah Anda begitu lemas. Semakin nyaman, semakin rileks. 100 kali lipat lebih rileks dari sebelumnya. 3, 2, 1. Bagus. Lalu sekarang alirkan rasa rileks dari wajah Anda ke kedua kelopak mata Anda. Rasakan otot kelopak mata Anda bagian atas seperti begitu menekan ke bawah, sangat berat, semakin membuat kedua kelopak mata Anda terkatup rapat, begitu rekat, begitu lekat, begitu nyaman dalam keadaan terpejam, dan semakin lelap dalam keadaan tertutup rapat. 3, relax. 2, 100 kali lipat lebih relax dari sebelumnya. 1, makin relax. Bagus. Sekarang dari kedua kelopak mata Anda, sebarkan rasa relax ke area leher Anda. Bayangkan otot di sekitar leher Anda begitu lemas, begitu nyaman. Semakin nyaman, semakin lemas. Membuat leher Anda tak kuasa menyangga kepala Anda dan biarkan saja leher Anda terkulai. Semakin nyaman. 3, 2, satu, semakin rileks, lalu sebarkan rasa rileks dari leher Anda ke kedua bahu Anda. Rasakan otot di sekitar kedua bahu Anda begitu sangat nyaman, sangat lemas, sangat rileks. Lalu alirkan rasa rileks dari kedua bahu Anda, merambat ke kedua lengan Anda. Rasakan otot di sekitar kedua lengan Anda begitu lemas dan semakin lemas, semakin malas bergerak, semakin nyaman dalam keadaan diam. Lalu alirkan rasa rileks dari kedua lengan Anda, menebar ke kedua telapak tangan Anda. Rasakan kedua telapak tangan Anda begitu berat, begitu tak kuasa bergerak, begitu malas untuk bergerak, semakin lemas. 3, 2, 1, semakin nyaman dalam keadaan diam. Lalu alirkan rasa rileks dari kedua telapak tangan Anda ke dada Anda. Rasakan dada Anda begitu nyaman, begitu lega, sehingga setiap tarikan dan hembusan nafas Anda makin terasa begitu lepas, begitu lega, begitu nyaman, begitu tenang, begitu damai. 3, 2, 1. Lalu alirkan rasa rileks dari dada merambat ke sekitar perut Anda. Rasakan otot di sekitar perut Anda begitu lemas, begitu nyaman, begitu rileks. 3, 2, 1, alirkan rasa rileks dari perut merambat ke area kedua paha Anda. Rasakan otot di sekitar kedua paha Anda begitu lemas, semakin nyaman, makin malas untuk bergerak. 3, 2, 1, lalu rasa rileks itu mengalir ke kedua betis Anda. Dan rasakan sensasi di kedua betis Anda begitu lemas, semakin lemas, 100 kali lipat lebih nyaman, lebih rileks. 3, 2, 1, lalu rasa rileks dari kedua betis Anda mengalir ke kedua telapak kaki Anda, sehingga saat ini kedua telapak kaki Anda begitu berat, begitu malas bergerak, begitu lemas, semakin lemas, sehingga saat ini kedua telapak kaki Anda begitu nyaman dalam keadaan diam. 3, 2, 1, bagus. Sekarang, dari kedua telapak kaki Anda, alirkan rasa rileks itu secara serta-merta ke seluruh tubuh Anda. Alirkan sekarang melewati kedua betis Anda yang semakin nyaman.
melewati kedua paha Anda yang semakin lemas, melewati perut Anda yang semakin rileks, melewati dada Anda yang semakin membuat tarikan dan hembusan napas Anda begitu lapang dan lega, melewati kedua bahu Anda yang semakin lemas, melewati kedua lengan Anda yang semakin malas untuk bergerak, melewati kedua telapak tangan Anda yang semakin berat, melewati leher Anda yang semakin terkulai begitu lemas dan semakin lemas, melewati wajah Anda yang begitu nyaman, begitu lepas, melewati kedua kelopak mata Anda yang terkatup semakin rapat, melewati kepala Anda yang saat ini begitu rileks, begitu nyaman, begitu damai dalam keadaan istirahat sangat total dan semakin total. Dan saat ini seluruh tubuh Anda berada dalam keadaan rileks total. Anda dapati seluruh tubuh Anda begitu nyaman, semakin nyaman, dan jauh lebih nyaman lagi. Bagus. Sebentar lagi saya mengajak Anda untuk merilekskan pikiran Anda. Saya menghitung mundur dari 10 hingga 1. Setiap hitungan membuat tubuh dan pikiran Anda semakin lelap dan jauh lebih lelap lagi. 10. Sebarkan rasa rileks dari atas kepala hingga ujung kaki Anda. 9. 100 kali lipat lebih dalam dari sebelumnya. 8. Semakin dalam. 7. 6. 5. 100 kali lipat lebih rileks dari sebelumnya. 4. 3. 2. 1. Tidur yang dalam. Semakin dalam. Dan 100 kali lipat lebih dalam lagi dari sebelumnya. Sebentar lagi saya akan memperdalam lagi, semakin lelap lagi, dengan menghitung mundur dari 5 hingga 1. Setiap hitungan membuat tubuh dan pikiran Anda semakin lelap, semakin tidur lebih dalam, dan jauh lebih dalam dari sebelumnya. 5. Sebarkan rasa rileks, semakin rileks, dari atas kepala hingga ujung kaki. 4. 3. 2. 1. Tidur yang lelap, semakin lelap, semakin dalam, dan jauh lebih dalam lagi. 3. Sebarkan rasa rileks dari atas kepala hingga ujung kaki. 2. Biarkan suara-suara timbul tenggelam, semakin membuat Anda semakin jauh lebih rileks dari sebelumnya. 1. Tidur yang dalam, semakin dalam, dan jauh lebih dalam lagi. Bagus. Dalam keadaan yang sangat sunyi ini, dalam keadaan yang sangat hening ini, dalam keadaan yang sangat baik ini, dalam keadaan yang sangat khusyuk ini, izinkan diri Anda memutuskan bahwa mulai detik ini dan seterusnya, sistem kekebalan tubuh Anda bekerja dengan sangat-sangat maksimal menjaga Anda mulai detik ini dan seterusnya. Rasa bahagia Anda memicu terproduksinya sel darah putih untuk semakin bekerja dengan sangat maksimal menjaga diri Anda, melawan virus apapun yang menyerang Anda mulai detik ini dan seterusnya. Izinkan tubuh Anda memproduksi sel darah putih dengan sangat baik. Sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Sehingga sel darah putih Anda membangun sistem kekebalan tubuh Anda dan menjaga Anda, menghalau virus jahat yang menyerang Anda. Virus apapun, termasuk virus COVID-19. Dengan izin Allah, dengan izin Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuat, biarkan diri Anda mengeksplorasi diri Anda, memutuskan dan berkomunikasi dengan sistem tubuh Anda untuk menghasilkan, untuk memproduksi sel darah putih yang sangat kuat. Lalu izinkan pasukan sel darah putih bangun pertahanan, sistem kekebalan tubuh dalam diri Anda untuk melawan, untuk menghalau virus, virus apapun, virus jahat apapun, termasuk virus COVID-19. Mulai saat ini dan seterusnya. Karena Anda percaya
bahwa Tuhan sudah menyediakan senjata yang sangat kuat dalam tubuh Anda. Sistem kekebalan tubuh Anda, sel darah putih Anda, yang mulai detik ini dan seterusnya, aktif bekerja dengan sempurna dan sangat maksimal. Maka keseluruhannya membuat Anda begitu tenang. Membuat mulai detik ini dan seterusnya, Anda sangat tenang. Anda sangat tenang. Dan di antara ketenangan itu, Anda tetap menjaga diri, waspada. Anda tetap berikhtiar untuk menjauhi virus COVID-19 dan virus jahat apapun adanya. Mulai detik ini dan seterusnya, karena Anda sangat percaya, karena Anda sudah mengaktivasi sel darah putih dan membangun sistem kekebalan tubuh Anda dengan sangat baik, maka mulai detik ini dan seterusnya, Anda begitu nyaman, Anda begitu tenang, seluruh ketakutan, seluruh rasa khawatir, seluruh rasa kecemasan adalah ilusi yang mulai detik ini dan seterusnya Anda buang, Anda hilangkan. Yang ada adalah rasa ketenangan karena Anda telah membangun sistem kekebalan tubuh yang sangat baik. Yang ada adalah rasa waspada. Rasa waspada yang didukung oleh rasa percaya diri bahwa Tuhan sudah menyediakan sistem kekebalan tubuh yang sangat baik. Mulai detik ini dan seterusnya. Oleh karena Anda begitu percaya bahwa sel darah putih Anda sangat aktif membangun sistem kekebalan tubuh dalam diri Anda, maka mulai detik ini dan seterusnya, seiring tarikan nafas dan hembusan nafas, rasa takut itu hilang. Seiring tarikan nafas dan hembusan nafas, rasa khawatir itu hilang. Seiring tarikan nafas dan hembusan nafas, rasa cemas itu hilang. Seiring tarikan nafas dan hembusan nafas, rasa takut itu hilang. Berganti rasa tenang, berganti rasa nyaman, berganti rasa damai, berganti rasa rileks. Dan Anda mulai detik ini dan seterusnya sangat percaya bahwa rasa rileks, rasa tenang, rasa nyaman, mampu melahirkan ide-ide kreatif, mampu melahirkan strategi-strategi tepat, mampu melahirkan cara-cara yang sangat baik, yang menjadi solusi buat bisnis Anda, buat diri Anda, buat keluarga Anda. Mulai detik ini dan seterusnya, karena Anda sangat percaya bahwa Tuhan telah membangun sistem kekuatan dan kekebalan dalam tubuh Anda, bahwa diri Anda memiliki pasukan yang sangat kuat menjaga diri Anda dari serangan virus apapun, maka rasa khawatir itu hilang, berganti rasa nyaman, berganti rasa rileks, berganti rasa tenang, sehingga mulai detik ini dan seterusnya, Anda mempersilahkan diri Anda, Anda mengizinkan subconscious Anda, Anda mengizinkan kecerdasan emosi Anda untuk membangun strategi yang sangat tepat, untuk membangun solusi yang sangat baik buat diri Anda, buat bisnis Anda, buat keluarga Anda. Dan pada saat Anda sudah merancang strategi yang baik, sudah merancang solusi yang baik, sudah merancang cara yang baik, maka Anda mengizinkan tubuh dan pikiran Anda mengimplementasikan strategi baik itu menjadi realitas yang nyata. Anda mengizinkan tubuh dan pikiran Anda berkolaborasi dengan penuh semangat, menghadirkan cara-cara yang tepat, mengimplementasikan strategi, ide-ide yang Anda bangun dengan sangat baik. Mulai saat ini dan seterusnya, kepercayaan Anda pada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah membangun sistem kekebalan tubuh dalam diri Anda, membuat Anda tenang, membuat Anda rileks. Rasa tenang dan rasa rileks membuat Anda begitu jernih memikirkan strategi tepat, cara yang baik, yang menjadi solusi bagi Anda, bisnis, dan keluarga Anda. Dan solusi yang baik, strategi yang baik, ide-ide yang baik yang Anda temukan, Anda izinkan untuk diimplementasikan oleh tubuh dan pikiran Anda menjadi realitas yang nyata.
jadi realitas yang nyata, yang baik adanya untuk diri sendiri, maupun memberi manfaat untuk orang banyak. Baik. Bentar lagi, saya akan membangunkan Anda dengan menghitung dari 1 sampai 10. Setiap hitungan membuat kesadaran Anda semakin meningkat, dan setiap hitungan membuat sugesti baik tadi menyatu dengan diri Anda, menyatu dengan subconscious Anda, menyatu dengan tarikan dan hembusan nafas Anda. 1. Mulai detik ini dan seterusnya, Anda mengizinkan diri untuk mengaktivasi sel darah putih Anda, membangun sistem kekebalan tubuh Anda menjadi sangat kuat dan semakin kuat, sehingga mampu menghalau virus apapun, virus jahat apapun, termasuk COVID-19. 10, 9, 8. 1, 2, 3, 4. Anda semakin sadar. Anda semakin sadar dan semakin percaya bahwa Anda sangat sehat dan baik-baik saja. 5. Mulai detik ini dan seterusnya, semua rasa khawatir Anda percaya hanya sebagai ilusi. Yang ada adalah rasa waspada Anda dibangun oleh rasa kepercayaan bahwa sistem kekebalan tubuh Anda begitu kuat, sangat kuat, menjaga diri Anda. 6. 7. Gerakan jari-jari tangan Anda dan persiapkan diri Anda untuk bangun pada hitungan 10. 8. 9. Biarkan tarikan napas dan hembusan napas Anda semakin memperkuat sugesti baik tadi. Dan tubuh serta pikiran Anda mengimplementasikan semua rasa tenang, semua ide-ide cemerlang, semua pikiran jernih di dalam perilaku Anda, di dalam gerak dan pikiran Anda. 8. 9. Gerakan kedua kelopak mata Anda dan persiapkan diri Anda untuk bangun pada hitungan 10. 10. Buka mata Anda dan rasakan, dapatkan diri Anda begitu segar, begitu nyaman, begitu luar biasa, begitu semangat, begitu bahagia. 10. Buka mata Anda pelan dan rasakan diri Anda, dapatkan diri Anda begitu semangat, begitu segar, begitu sehat, begitu luar biasa, dan begitu bahagia. Barangkali ada teman-teman yang masih tertidur lelap, karena kemarin saya diinformasikan ada yang sampai tidur lelap, katanya Pak. Pandu menghitung dari 1 sampai 5 lagi, pada hitungan 5, bangun dengan sangat segar, sangat nyaman, sangat tenang. 1, 2, 3, 4, 5. Buka mata Anda dan rasakan diri Anda begitu segar, begitu nyaman, begitu tenang, begitu sehat, begitu luar biasa. Begitu juga Pak B. Terima kasih. Aduh. Ya Pak. Ini masalah teknis sih Kang Asep. Mungkin ya, saya pelajari setelah sekian kali saya mengundang tamu ya untuk live bareng. Itu kelihatannya harus pakai headphone itu host. Oh. Kalau tamu itu bisa dibuka. Nah. Oh, oke. Okay. Jadi mic-nya menggunakan mic dari HP, sehingga tadi musik bisa masuk. Kalau ini kan tadi musik berebutan sama perintah tadi. Oh, oke. Coba sekarang dicoba sekali lagi. Nah, saya buka anunya, cabut apa kabelnya dari HP, terus musiknya dinyalain dan sambil bicara coba. Jadi musik dari ini Pak, jadi bukan dari HP tapi dari apa namanya itu speaker terpisah Pak? Gak apa-apa, justru karena gitu ya? Masuknya suara itu antara suara Kang Asep sama musik itu gantian maksudnya. Gitu ya Pak ya? Turun musiknya naik. Gitu. Musik turun Kang Asep naik. Cabut. Kalau sekarang coba. Sudah saya cabut earphone-nya Pak, suara saya masih jelas ya Pak ya? Masih jelas. Oke. Coba musik di scale seperti ini, Pak. Ya. Ini balance antara audio dan suara saya, Pak. Ya, jadi kalau musik sama kalau mikrofon ini kan omni ya, jadi bisa menangkap semua suara. Kalau ini kan directional ke mulut aja. Betul. Baru nyadar. Iya.
Tadi suara tapi nggak hilang Pak ya, suara yang paling utama sebenarnya suara vokalnya gitu Pak, nggak Ya, hilang ya Pak. vokal nggak hilang, ya. Oke, siap. Ke depan Tapi mungkin, iya Pak. mantap, Pak Azam, mantap. Ini lebih Alhamdulillah Pak. lama. Sampai-sampai udah tinggal 2 menit nih waktunya. Nih. Oh Nggak iya. berasa. Iya, betul-betul. Luar Iya. biasa. Luar biasa. Kang Asep memang Semoga juara, bermanfaat. kata Bu Najah. Ini nggak sempat tanya-jawab nih jadinya nih. Cuma depan, Ya. kita hadirkan lagi Kang Asep. Ya, Pak. Dari awal udah langsung hipnosis, sehingga kita punya waktu untuk ngebahas apa Iya, sih iya. pengaruhnya, apa yang dirasakan, dan segala macam. Jadi, Iya. mungkin nanti setelah hipnosis baru tanya jawab. Baik, Pak. Saya kira gitu. Jadi bisa lebih efektif pemahamannya. Iya. Tinggal 2 menit, Mangga, silakan Kang Asep sebagai rangkuman disampaikan ke Oke. teman-teman. Baik, teman-teman, sekilas saja bahwa sebenarnya ketakutan itu hanya sekedar ilusi. Sesuatu yang taruhlah sejak lahir kita tahu dan kita betapa takutnya oleh pocong. Nah, kita tidak pernah melihat pocong itu seperti apa. Kenapa harus ditakuti? Jadi sebenarnya kita jauh lebih takut pada ilusi yang kemudian menjadi self-sugesti yang negatif buat diri kita. Jadi Ya. tak ada alasan untuk takut. Mari kita berjuang, mari kita percaya terhadap Tuhan dan diri kita bahwa kita bisa eksis dan sehat. Begitu kira-kira, Ya. Pak Bi. Ya. Baik. Puasa mulai tanggal berapa ya, Kang ya? 26 ya, Pak ya? Atau 26 atau 25? 26 ya. sekitar itu Ya. 25 atau 26. Kalau nanti apa namanya? Bulan puasa kita majukan, karena ini pas tarawih ya, jadi kita majukan ke jam 4 sampai jam 5 kita kira gitu ya, sambil Iya. ngabuburit gitu, kita Oke, Pak. ngobrol-ngobrol. Ya, Baik, silakan, Pak. Kang Silakan, Asep, Pak. terima kasih banyak untuk waktunya dan wakaf ilmunya luar biasa, membuat orang teman-teman lebih nyaman sekarang, Oke. dan juga buat teman-teman yang sudah mewakafkan waktunya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah buat Kang Asep Amin, amin. atas bagian ilmunya itu. Terima kasih Amin, Pak. banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.